Jumpa lagi bersama saya Hendy. Kali ini saya kedatangan tamu istimewa, spesial tentunya. Nanti kita akan membahas tentang program-program menarik bagi pemirsa di mana pun berada. Nah, langsung saja saya perkenalkan beliau, siapakah sosok tokoh kita. Ada dua orang, beliau datang jauh-jauh dari Bandung ini. Selamat malam Profesor Dr. Denny Darmawan. Oke. Yang kedua beliau adalah Profesor Dr. Dim Wahyudi. Selamat malam Mas Hendy. Oke. Selamat malam. Gimana Pak? Indonesia. Sehat ya? Alhamdulillah. Ini Pak Jakarta sejuk sekarang ya? Iya. Karena musim hujan. Walaupun kita sama-sama masih dihadapi dalam kondisi pandemi, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk berkarya, bekerja, beraktivitas apapun sesuai dengan bidang kita. Tentunya begitu ya Prof ya. Nah, kali ini tema pembicaraan kita seputar program, namanya adalah Virtual Community Digital Learning Nusantara atau kita singkat VCDLN. Profesor Denny ini sebagai ketua dari VCDLN dan Bapak Profesor Din, beliau merupakan penasihat. Prof, saya mau tanya, sebenarnya VCDLN ini apa sih? Ya, Prof. Baik, terima kasih Kak Henry. Pemirsa, kita sekarang ini di era pandemi COVID. Kemudian tantangan untuk kita menunjukkan kreativitas sebenarnya terbatas. Nah, sehingga muncullah ide bahwa kreativitas, ya, produktivitas, kemudian hasilnya juga perlu dikumpulkan, perlu di share ke kawan-kawan dimanapun berada. Nah, baik itu termasuk dalam musik ya. Oke. Okay. Kita fokuskan ke pendidikan. Pendidikan. Jadi kita ini ingin merangkul semua komunitas-komunitas yang kreatif itu. Awalnya itu sampai yang kreatif membuat konten musik, konten pembelajaran, konten kinerja, konten kreativitas, kewirausahaan dan sebagainya. Itu menjadi sebuah wadah yang kita sebut dengan wadahnya virtual. Jadi kenapa? Karena dimanapun berada tidak perlu ketemu. Oke. Okay. Zamannya ketemu, tetapi kita tetap saling sharing satu sama lain. Jadi ada komunitas secara virtual saling sharing produk-produknya. Nah, ini dari visinya dulu itu. Itu dari visinya ya. Keywordnya virtual dan community. Nah, sekarang kan kalau di sebarluaskan itu dipelajari, ya, yang menerima, yang pelajarinya, mengembangkannya lagi, saling sharing, jadi semakin berubah, semakin kreatif, inovatif. Nah, itu membutuhkan proses belajar. Hanya ada kata learning-nya. Oke. Okay. Nah, belajar jarak jauh, belajar via virtual, belajar dari komunitas-komunitas yang kreatif tadi. Oke. Okay. Di sini. Sekarang jarak jauh, gitu ya. Jarak jauh ya sudah sangat tentu. Namun jarak jauh ini kan harus ketemu juga pakai apa media secara digital, Nah, namun belum tentu ya yang produk digital ini juga virtual karena keterbatasan tadi keterikatan antara yang mengirim, mengolah, mengeluaskan ini hidup di komunitas itu. Jadi yang namanya virtual, digital, learning. Ini satu awal-awal yang sangat penting dari tiga kata itu. Nah, kemudian ini di mana? Di mana yang kita cipta? Di mana kita cipta? Ini di Nusantara. Di seluruh Indonesia. Kita merangkul semua bidang. Bukan yang bukan hanya pendidikan kita umum ya. Itu ada kata-kata learning-nya. Tapi ini semua bidang ekonomi, bidang sosial, bidang keagamaan, dengan pemerintah, dengan politik, dengan apapun, kewirausahaan, termasuk hiburan musik ini. Oke. Okay.